Mahkamah Sesyen Shah Alam pada Isnin menetapkan 14 Ogos ini untuk mendengar permohonan pendakwaan memindahkan perbicaraan 33 pertuduhan menerima suapan terhadap Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ke Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur. Bekas Timbalan Perdana Menteri itu didakwa menerima suapan berjumlah RM42.76 juta berhubung sistem visa luar negara antara 2014 hingga 2017. Hakim menetapkan tarikh itu selepas peguam tertuduh membantah permohonan timbalan pendakwa raya bagi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Permohonan untuk memudahkan perbicaraan kes dari Kuala Lumpur ke Shah Alam dibuat pada 15 Julai lalu dan ia akan didengar pada Rabu ini.